Halo, gua Endra. Hari ini mau bagiin tutorial bagaimana caranya menghilangkan underline pada in call to action atau button juga bisa. Ini gua pakai Dem Astra. Jadi apa namanya? Kalau misalkan gua masukin link di sini nih, dia langsung ngasih underline gitu. Nah, kan kadang suka kesel ya. Kenapa gitu harus ada underline di sini? Karena kelihatannya kayak kurang bagus aja gitu dari segi desain, segi looks kurang bagus. Di Elementor pun udah gua coba edit stylenya. Nah, di sini udah gua edit jadi dekorasinya non, tapi dia nggak bisa hilang juga. Nah, gimana nih caranya biar hilang tanpa perlu coding tambahan apapun? Oke, karena gua di sini makainya Astra, jadi gua tinggal klik customize aja. Nah, setelah itu kalian klik global, lalu klik typography. Kalian tinggal scroll aja ke bawah. Nah, di bagian underline ini tinggal kalian uncheck list aja. Boom. Nah, hilang kan? Udah deh, tinggal kalian publish aja. Nah, itu dia caranya menghilangkan underline content link. Untuk yang mau tanya-tanya silahkan komentar di bawah ya. Sorry kalau misalkan masih terbata-bata ngomongnya karena gue baru mulai YouTube. Mohon supportnya buat teman-teman, silahkan subscribe dan komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.